Berlakunya BPJS mulai dari tanggal 1 Januari 2014, namun kesiapan puskesmas di Kota Batam belum siap menjalankan program BPJS. Hal ini disampaikan Riki Indrakari, anggota DPRD Kota Batam, di kantor DPRD Senin 6 Januari 2014 di Batam Center. Riki Indrakari mengatakan perubahan PT Askes menjadi BPJS belum dapat diterapkan 100% di puskesmas karena kurangnya prasarana alat-alat kesehatan di puskesmas. Dengan minimnya fasilitas tersebut dikhawatirkan beberapa klaim yang tidak dibayar oleh Askes atau BPJS. Padahal pemerintah Kota Batam telah mengeluarkan anggaran APBD sebesar Rp24 miliar rupiah untuk membiayai masyarakat Batam yang berjumlah 1,1 juta jiwa. Riki menambahkan ada unsur masyarakat yang belum mengetahui perubahan Askes ke BPJS, di mana setiap masyarakat harus memiliki polis asuransi kesehatan. Bagi masyarakat miskin, polisnya dibayar oleh pemerintah daerah sebesar Rp24.000 per bulan melalui jaminan kesehatan daerah atau SKTM atau surat keterangan tidak mampu. Januari 2014 kan pemerintah secara nasional sudah akan melaksanakan BPJS yang di mana PT Askes kan berubah menjadi BPJS yang dulunya menggunakan status sebagai BUMN sekarang menjadi wali amanah, yang mana ada unsur masyarakat yang terwakilkan di sana sebagai pemegang saham atau komisaris gitu. Nah, ini kita harapkan tentu ada perubahan signifikan, apalagi BPJS ini mewajibkan seluruh warga negara untuk menggunakan polis asuransi. Nah, kalau yang masyarakat miskin, polis asuransinya akan dibayar oleh pemerintah pusat melalui APBN. Nah, kemudian untuk masyarakat yang rentan miskin, ini seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah daerah melalui Jamkesda atau SKTM bisa mentransformasikan ke bentuk pola asuransi yang ditangani oleh BPJS itu. Dan biayanya tentu sangat lebih murah, karena kalau berdasarkan kelas terendahnya Rp24.000 per bulan, bandingkan kalau hari ini tahun 2013 saja kita mengeluarkan APBD untuk SKTM atau surat keterangan tanah miskin itu sejumlah 24 miliar. Nah, kalau 24 miliar dibagikan ke dengan premi 24.000 per bulan itu cukup untuk membayar 1 juta penduduk Batam rata-rata ya, karena nanti kan ada kelasnya. Dan kelas 24.000 per bulan, ada yang 28.000 dan sesuai. Riki berharap dengan anggaran sebesar 24 miliar rupiah yang dianggarkan bisa dapat memperbaiki sarana dan prasarana di puskesmas. Nikolaus Amun Mama, STV Batam, mengabarkan.